Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, di video awal tadi adalah video drone yang kami tayangkan, yaitu jalan danau yang menghubungkan dari kota Bengkulu, dari kota Curup ke Pahiang, Bengkulu Tengah, untuk menuju ke Pasar Panorama kota Bengkulu, yang mana jalur ini melintasi objek wisata Danau Dendam Tak Sudah. Nah teman-teman, sebagaimana gambar ya, sebagaimana video yang kami tayangkan ini adalah salah satu aksi, bentuk aksi dari warga kota Bengkulu, yang mana aksi ini adalah buntut dari sebuah kejadian yang menimpa salah satu warga kota Bengkulu yang berinisial NR, yang mana pada 2 minggu yang lalu NR melintasi jalur ini dan kendaraannya berupa motor ya, kendaraan roda 2, masuk ke dalam lubang yang saat ini sedang ditambal oleh keluarga korban tersebut bersama warga. Jalur ini banyak sekali lubang yang lumayan menjebak ya, karena jalur ini kan lurus, kemudian terlihat seperti mulus ya, rapi atau bagus ya, tapi ternyata ada satu lubang yang sangat dalam sehingga banyak sekali korban yang sudah berjatuhan dengan adanya lubang tersebut. Dengan demikian, pada hari ini seperti kita lihat, ini adalah bentuk aksi dari keluarga korban yang kita sebutkan tadi adalah NR. Pada saat itu NR melintasi jalur ini dan mengalami kecelakaan dan kondisinya sangat parah dan langsung dilarikan ke rumah sakit Tiara Sela kota Bengkulu. Nah, ini adalah bentuk aksi dari keluarganya dengan tujuan untuk yang pertama adalah menyampaikan aspirasi kepada pemerintah Provinsi Bengkulu bahwa jalur ini patut untuk direnovasi kembali karena sudah banyak korban yang berjatuhan. Kemudian yang kedua, aksi ini dilakukan dengan tujuan untuk antisipasi agar tidak terulang kembali kejadian-kejadian yang serupa kepada pengendara yang lain, meskipun sebelumnya sudah banyak korban berjatuhan menurut keterangan dari beberapa warga. Nanti kita akan dengarkan bagaimana kesaksian atau informasi dari warga setempat mengenai kondisi jalur ini. Nah, kita saksikan bagaimana tujuan dari aksi ini langsung dari ayahandanya NR sebagai pelopor dari aksi tambal jalan yang sedang dilakukan ini, yaitu Bapak Rijaluddin. Kita sudah melihat bahwa di dalam kota Bengkulu ini sangat banyak jalan-jalan yang berlubang. Apa itu yang namanya jalan kota atau provinsi, ya saya tidak begitu mengerti ya. Tapi ini dalam kota. Sehingga dengan jalan-jalan yang banyak berlubang ini sudah banyak memakan korban. Tidak terkecuali jalan-jalan yang berada di wilayah jalan danau ini seperti yang kita lihat sekarang ini. 2 minggu yang lalu, anak saya jadi korban kecelakaan akibat lubang. Jadi, saya dan keluarga dibantu dengan masyarakat sekitar ini
Kami bagian peduli dengan keadaan yang demikian supaya tidak terjadi lagi kecelakaan atau korban seperti yang menimpa anak saya. Kepada para petinggi dalam kota maupun provinsi, kami meminta atau memohon kiranya lebih peduli lagi dengan apa yang terjadi atau apa yang kita lihat kerusakan jalan dalam kota. Semoga tidak ada lagi korban-korban berikutnya di masa-masa yang akan datang. Nah, itu adalah keterangan dari ayahandanya korban NR yang pada saat itu mengalami kecelakaan lalu lintas di jalur ini dengan sebab masuk ke dalam lubang ketika beliau melintas di jalur ini. Jadi harapannya kepada pemerintah Provinsi Bengkulu untuk segera merenovasi jalur ini. Apalagi memang jalur ini gelap ya. Kalau malam hari memang kondisinya gelap karena tidak ada lampu jalan. Memang persis di bawah, di atas lubang ini ada bekas lampu jalan tapi tidak berfungsi lagi karena hanya tinggal tiangnya saja, teman-teman. Ya, ini harus segera dilakukan renovasi oleh pemerintah untuk sesegera mungkin. Nah, berikut adalah keterangan dari warga setempat mengenai kondisi jalur danau dendam tak sudah ini. Jangan sering terjadi. Sebenarnya kami telah bosan ini mengangkat orang-orang yang pernah kecelakaan di sini. Tapi dari pemerintah kota dan pemerintah provinsi belum ada empati untuk memperbaiki jalan ini. Ya, sebenarnya ini udah berulang kali kami perbaiki. Tapi ya namanya perbaikan masyarakat tidak sepenuhnya sebaik perbaikan pemerintah kota atau provinsi. Gitu bang. Berarti sudah sering ditemukan bahwa ini sudah banyak memakan korban ya? Sudah banyak sekali kecelakaan di sini. Baik itu motor jatuh ataupun motor menabrak mobil atau sama-sama mobil ditabrak di belakang mobil itu kejadiannya di sini. Karena lubangnya terlalu besar di sini, kayak gitu. Ya, kami sebagai warga masyarakat menginspirasi untuk melakukan swadaya masyarakat ini. Kami sebagai masyarakat yaitu mendukung untuk memberikan jalan seperti ini. Bagi pemerintah kota yang lain, yang jalan-jalan yang lain, ya tolonglah diperbaiki jalannya. Nah, oke, teman-teman, itu tadi informasi dari kami mengenai aksi sebagai bentuk aspirasi kepada pemerintah bahwa jalur ini diharapkan agar segera diperbaiki, terutama bagi pemerintah Provinsi Bengkulu karena jalur ini adalah jalan provinsi. Mudah-mudahan dengan demikian tidak lagi terulang kejadian serupa, baik menimpa bagi pengguna jalan yang melintas di jalur ini ataupun hal-hal lain yang terjadi akibat dari jalan yang rusak tersebut. Terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa terus bersama di AD TV Bengkulu. Berikan masukan teman-teman di bawah video ini dengan menuliskan komentar di kolom komentar yang sudah tersedia. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.